You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see. Hi guys, kalian ngapain? Hai, kita lagi tugas yang memberikan misal sayang. Hah, tugas apa? Kok boleh gak sih? Aku sama Nadria temenin anak baru keliling sekolah. Kita mau gak punya kerjaan, gue mau ceritain tentang si Michael. Boleh. Kalian tau gak sih, kemarin Kak sama Michaela ketahuan lagi main emang di kamar mandi. Bukannya mereka berdua sih, geng sih tapi. Emang, tapi emang udah gak ada-ada. Iya sih. Pagi Natalie dan Jasmine, ini Luna, siswa baru kita. Halo, sama aku Luna. Hai, aku Jasmine dan ini Natalie. Hai. Gue Chloe, by the way, itu salah seragam mau lama jadi guru lu. Lu gak tau harus pakai national, jadi aku batik. Kalian akan nemenin Luna keliling sekolah. Ayo Luna. Bye Mas Sam. Ayo Mas Sam. Masih Mas Sam. Garbage dump. Oh, yeah, right. Woi lu, udah enggak ada teman untuk membela kamu ya? Oh, so sad. Dasar pengecut, pergi sana. Pergi. Guys, aku mau maaf ya, soalnya aku udah menjahatin kalian, aku udah curi, aku udah tendang, aku udah dorong. Gak apa-apa, kok harusnya kita yang minta maaf, gak ngebully kamu. Sorry ya. Saya mau bilang kamu pengecut, maaf ya. Gak apa-apa, maafin aku juga ya. Iya, thank you. Thank you ya. Makasih. Aku ternyata agak Luna. Aku agak rada bener kata Luna. Aku udah ngelakuin hal-hal yang gak baik. Emangnya kenapa kamu merasa bersalah? Bukan gimana hal yang gak baik. Aku tuh udah bener-bener parah banget ke kalian. Udah tendang, udah dorong, udah kentawain kalian. Maaf banget. Gak apa-apa kok, aku maafin kamu. Saya juga maafin kamu kok. Saya juga mau maaf ke kamu karena aku udah ngomong kamu bodoh berapa kali. Makasih ya. Pergi yuk. Yuk. Udah gak ada teman untuk membela kamu ya? Oh, so sad. Pergi sana pengecut. Bang, sih. Berapa? Berapa? Ah! Oh, ini lagi sih.